Makasih ya, mah, udah mau beliin. Lo emang gokil, temen sejati gue banget. Gak pernah lupa kalau ulang tahun. Makasih lo kadonya. Tahu aja apa yang gue butuhin, bingung kah? Pasti gue pakai sih. Makasih ya, men. Aduh, tante, makasih ya. Tapi maaf nih jadi ngerepotin. Halo Sobat Millennials, kalian pasti gak asing kan sama kata di awal video tadi. Nah, kata terima kasih pasti sering banget kita ucapin ketika ada orang yang baik hati memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalian tahu gak sih, kata terima kasih itu adalah gabungan antara dua suku kata, yaitu kata terima dan kasih. Nah, menurut KBB ini, kata terima dapat diartikan sebagai menyambut atau mendapatkan sesuatu. Lalu kata kasih juga bisa diartikan sebagai homonim dengan dua makna, yaitu perasaan sayang, memberi, dan juga berbagi. Nah, secara harfiah sebenarnya ini memiliki makna sebagai menyambut pemberian, atau juga bisa kita anggap sebagai ungkapan rasa syukur ketika kita mendapatkan pemberian dari orang lain. Tapi yang paling penting nih, yang kalian juga harus tahu adalah ketika kita mengucap kata terima kasih, sebenarnya kita udah berjanji atau berikrar pada diri kita sendiri untuk menerima dan juga mengasihi kembali pada orang lain. Lalu, menurut Nathaniel Lambert, pemimpin riset dari Universitas Florida, ia mengatakan bahwa orang yang mengucap kata terima kasih akan lebih terbuka pada hubungan sosial. Ia lebih komunal, mau berkorban, dan juga membantu individu lain. Nah, sebenarnya kata terima kasih juga mengajarkan moral dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mengajarkan sopan santun dalam bertutur kata, tetapi juga mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan, yaitu menerima dan juga memberi. Nah, kalian juga harus tahu kalau misalkan di negara-negara lain juga memiliki kata terima kasih dalam bahasanya mereka masing-masing, yaitu Inggris ada thank you, dan juga Jerman danke, dan juga Spanyol yaitu gracias. Nah, ternyata kata terima kasih yang sesimpel itu memiliki makna yang luas ya, atau dalam bagi orang lain. Jadi buat kalian, udah paham belum? Kalau misalkan udah, selalu terapin ya kata terima kasih ketika kalian mendapatkan pemberian atau dapat bantuan dari orang lain. Jadi, gue juga mau ngucapin nih kata terima kasih kepada kalian karena kalian udah mau nonton video ini. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah mau nonton. Don't forget millennials, jadilah generasi yang cerdas, open your mind and see the world.